Hujan deras yang mengguyur wilayah pantai barat Provinsi Aceh menyebabkan akses jalan menuju Kabupaten Aceh Barat terendam banjir. Banjir setinggi 50 cm menggenangi badan jalan di wilayah Kecamatan Tunom, Aceh Jaya. Sejumlah kendaraan berukuran kecil terjebak banjir. Terjadi antrian panjang di sekitar lokasi. Sementara kendaraan roda 2 terpaksa menggunakan jasa penyeberangan becak yang disediakan oleh warga setempat. Selain merendam pemukiman warga, banjir akibat luapan Kruang Tunom juga menyebabkan aktivitas warga di sekitar terganggu. Dari Aceh Jaya, Taufik Lana melaporkan untuk Aceh Video.